Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klik Bebas. Kali ini saya akan membuat video tentang cara mereset printer Epson L3110. Printer Epson L3110. Saat printer dihidupkan, lampu resum atau lampu kertas dan lampu indikator tinta berkedip pelan bersamaan. Dan di monitor komputer muncul tulisan Service Required. Ini tanda printer perlu untuk direset. Langkah-langkahnya untuk mereset printer. Buka software resetter L3110. Klik Select. Pilih port USB yang terhubung dengan printer yang akan direset. Klik OK. Klik Particular Adjustment Mode. Pilih Paste Ink Pad Counter. Klik OK. Centang main pad counter. Klik cek. Bisa dilihat di sini counter sudah 100%. Artinya printer sudah harus direset. Lanjut centang lagi main pad counter. Klik initialize. Klik OK. Tunggu sebentar printer melakukan proses reset. Matikan dulu printer dengan menekan tombol power. Kemudian klik OK. Hidupkan lagi printer dengan menekan tombol power. Kemudian klik OK. Klik Finish. Close resetternya. Coba digunakan untuk test print atau nozzle check. Apakah printer sudah kembali normal? Penting setelah mereset printer, jika printer Epson teman-teman tidak ada pembuangan tinta di luar, atau artinya pembuangan tinta masih di dalam, setelah mereset wajib membersihkan dan mengeringkan spons pembuangan, karena jika tidak bisa berakibat tinta banjir dan merusak spare part printer. Printer sudah kembali normal atau tidak blinking, atau bisa digunakan untuk print mencetak. Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan share, agar bisa lebih bermanfaat untuk yang lain. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.